Keris Empu Gandring adalah senjata pusaka yang terkenal dalam riwayat berdirinya Kerajaan Singhasari di daerah Malang, Jawa Timur sekarang. Keris ini terkenal karena kutukannya yang memakan korban dari kalangan elit Singhasari, termasuk pendiri dan pemakainya, Ken Arok. Keris ini dibuat oleh seorang pandai besi yang dikenal sangat sakti yang bernama Empu Gandring atas pesanan Ken Arok, salah seorang tokoh penyamun yang menurut seorang Brahmana bernama Loh Gawe adalah titisan Wisnu. Ken Arok memesan keris ini kepada Empu Gandring dengan waktu satu malam saja, yang merupakan pekerjaan hampir mustahil dilakukan oleh para empu pada masa itu. Namun Empu Gandring menyanggupinya dengan kekuatan gaib yang dimilikinya. Bahkan kekuatan tadi ditransfer ke dalam keris buatannya itu untuk menambah kemampuan dan kesaktian keris tersebut. Setelah selesai menjadi keris dengan bentuk dan wujud yang sempurna, bahkan memiliki kemampuan supranatural yang konon dikatakan melebihi keris pusaka masa itu, Empu Gandring menyelesaikan pekerjaannya membuat sarung keris tersebut. Namun, belum lagi sarung tersebut selesai dibuat, Ken Arok datang mengambil keris tersebut yang menurutnya sudah satu hari dan harus diambil. Kemudian Ken Arok menguji keris tersebut dan terakhir keris tersebut ditusukkannya pada Empu Gandring, yang konon menurutnya tidak menepati janji karena sarung keris itu belum selesai dibuat. Selebihnya, bahkan dikatakan untuk menguji kemampuan keris tersebut melawan kekuatan supranatural si pembuat keris yang justru disimpan dalam keris itu untuk menambah kemampuannya. Dalam keadaan sekarat, Empu Gandring mengeluarkan kutukan bahwa keris tersebut akan meminta korban nyawa 7 turunan dari Ken Arok. Dalam perjalanannya, keris ini terlibat dalam perselisihan dan pembunuhan elit Kerajaan Singhasari, yaitu Tunggul Ametung, kepala daerah Tumapel, yaitu cikal bakal Singhasari, yang saat itu adalah bawahan dari Kerajaan Kediri, yang saat itu diperintah oleh Kertajaya yang bergelar Dandang Gendis. Tumapel sendiri adalah pecahan dari sebuah kerajaan besar, yang dulunya adalah Kerajaan Jenggala yang dihancurkan Kediri, di mana kedua-duanya awalnya adalah satu wilayah yang dipimpin oleh Airlangga. Ken Arok membunuh Tunggul Ametung untuk mendapatkan istrinya yang cantik, Ken Dedes. Ken Arok sendiri saat itu adalah pegawai kepercayaan dari Tunggul Ametung, yang sangat dipercaya. Latar belakang pembunuhan ini adalah karena Ken Arok mendengar dari Brahmana Loh Gawe bahwa barang siapa yang memperistri Ken Dedes akan menjadi raja dunia. Sebelum Ken Arok membunuh Tunggul Ametung, keris ini dipinjamkan kepada rekan kerjanya yang bernama Kebo Ijo yang tertarik dengan keris itu dan selalu dibawa-bawanya kemana-mana untuk menarik perhatian umum. Bagi Ken Arok sendiri, peminjaman keris itu adalah sebagai siasat agar nanti yang dituduh oleh publik Tumapel adalah Kebo Ijo dalam kasus pembunuhan yang dirancang sendiri oleh Ken Arok. Siasatnya berhasil, dan hampir seluruh publik Tumapel termasuk beberapa pejabat percaya bahwa Kebo Ijo adalah tersangka pembunuhan Tunggul Ametung. Ken Arok yang saat itu adalah orang kepercayaan Tunggul Ametung langsung membunuh Kebo Ijo yang konon dengan keris pusaka itu. Setelah membunuh Tunggul Ametung, Ken Arok mengambil jabatannya, memperistri Ken Dedes yang saat itu sedang mengandung, dan memperluas pengaruh Tumapel. Sehingga akhirnya mampu menghancurkan Kerajaan Kediri. Ken Arok sendiri akhirnya mendirikan Kerajaan Singhasari. Rupanya kasus pembunuhan ini tercium oleh Anusapati, anak Ken Dedes dengan Tunggul Ametung. Anusapati, yang diangkat anak oleh Ken Arok, mengetahui semua kejadian itu dari ibunya, Ken Dedes, dan bertekad untuk menuntut balas. Anusapati akhirnya merancang pembalasan pembunuhan itu dengan menyuruh seorang pendekar sakti kepercayaannya, Ki Pengalasan. Pada saat menyendiri di kamar pusaka kerajaan, Ken Arok mengamati pusaka kerajaan yang dimilikinya. Salah satu pusaka yang dimilikinya adalah keris tanpa sarung buatan Empu Gandring. Melihat ceceran darah pada keris tersebut, ia merasa ketakutan, terlebih-lebih terdengar suara gaib dari dalam keris tersebut yang meminta tumbal. Ia ingat kutukan Empu Gandring yang dibunuhnya, dan serta-merta membantingnya ke tanah sampai hancur berkeping-keping. Ia bermaksud memusnahkannya, namun ternyata keris tersebut melayang, dan menghilang. Sementara Anusapati, dan Ki Pengalasan merancang pembunuhan tersebut, tiba-tiba keris tersebut berada di tangan Anusapati. Anusapati menyerahkan keris kepada Ki Pengalasan yang menurut bahasa sekarang, bertugas sebagai eksekutor terhadap Ken Arok. Tugas itu dilaksanakannya, dan untuk menghilangkan jejak, Anusapati membunuh Ki Pengalasan dengan keris itu. Anusapati mengambil alih pemerintahan Ken Arok, tetapi tidak lama. Karena Toh Jaya, putra Ken Arok dari Ken Umang akhirnya mengetahui kasus pembunuhan itu, dan Toh Jaya pun menuntut balas.
Toh Jaya mengadakan acara sabung ayam kerajaan yang sangat digemari Anusapati. Ketika Anusapati lengah, Toh Jaya mengambil keris Empu Gandring tersebut dan langsung membunuhnya di tempat. Toh Jaya membunuhnya berdasarkan hukuman di mana Anusapati diyakini membunuh Ken Arok. Setelah membunuh Anusapati, Toh Jaya mengangkat dirinya sebagai raja menggantikan Anusapati. Toh Jaya sendiri tidak lama memerintah. Muncul berbagai ketidakpuasan baik di kalangan rakyat dan bahkan kalangan elit istana yang merupakan keluarganya dan saudaranya sendiri. Di antaranya Mahisa Campaka dan Diah Lembutal. Ketidakpuasan dan intrik istana ini akhirnya berkobar menjadi peperangan yang menyebabkan tewasnya Toh Jaya. Setelah keadaan berhasil dikuasai, tahta kerajaan akhirnya dilanjutkan oleh Ranggawuni yang memerintah cukup lama dan dikatakan adalah masa damai kerajaan Singhasari. Sejak terbunuhnya Toh Jaya, keris Empu Gandring hilang tidak diketahui rimbanya. Keris Empu Gandring ini menurut beberapa sumber spiritual sebenarnya tidak hilang. Dalam arti hilang musnah, dan benar-benar tidak ketahuan keberadaannya. Pada bagian ini tak hendak membahas masalah itu. Pada bagian ini hendak mengajak para sahabat semua untuk sejenak menganalisis keampuhan atau tuah dari keris itu maupun pembuatnya Empu Gandring. Di akhir hayatnya di ujung keris buatannya sendiri, Empu Gandring mengutuk Ken Arok bahwa keris itu akan menelan korban 7 turunan dari Ken Arok. Dalam sejarah ataupun legenda yang kita ketahui, ternyata ada 7 orang yang terbunuh oleh keris Empu Gandring. Yang pertama yaitu, Empu Gandring, sang pembuat keris. Kedua, Kebo Ijo, rekan Ken Arok. Ketiga, Tunggul Ametung, penguasa Tumapel saat itu. Keempat, Ken Arok, pendiri kerajaan Singhasari. Kelima, Ki Pengalasan, pengawal Anusapati yang membunuh Ken Arok. Keenam, Anusapati, anak Ken Dedes yang memerintah Ki Pengalasan membunuh Ken Arok. Dan yang ketujuh, Toh Jaya, putra Ken Arok dari selirnya Ken Umang tidak terbunuh oleh keris ini, tetapi terluka oleh lembing, dan akhirnya tewas karena luka-lukanya. Satu lagi yang terakhir adalah Ken Dedes yang mati oleh keris itu. Dan kemudian keris itu diambil oleh Raja Jawa, yang memiliki kesaktian luar biasa, untuk memusnahkan keris itu dibuang ke kawah Gunung Kelut di Jawa Timur. Begitulah sejarah tentang perjalanan keris Empu Gandring pada masa kejayaan Singhasari. Dan sampai saat ini belum diketahui kembali keberadaan keris itu, setelah dibuang ke kawah Gunung Kelut, Jawa Timur.